Ramadan akan segera berlalu. Sudahkah kita memanfaatkan karunia waktu? Sudahkah kita berlari selayaknya pemburu, mengejar harapan dari apa yang dituju? Menangkap peluang untuk bisa melaju. Dan akhirnya kelak berjumpa dengan sang penentu. Sudahkah? Sudahkah diri ini tersadar, terbangun dari indahnya dunia yang hingar-bingar? Atau hati masih dipenuhi makar? Kesempatan mengumpulkan pahala masih tersisa. Di akhir bulan Ramadan yang mulia, Allah telah siapkan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Mari manfaatkan kesempatan, menunduk diri penuh ketaatan. Jiwa khusyuk tersirat keimanan, hanya cinta Allah yang jadi harapan. Ku jelang perpisahan denganmu ya Ramadan, dengan doa diiringi derayan air mata yang tiada terbendung. Ya Allah, ya Allah, pertemukan aku di bulan Ramadan tahun berikutnya. Dalam keadaan sehat walafiat, mudahkanlah rezeki bagiku dan segala urusanku. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca doa ini di malam terakhir Ramadan, ia akan mendapat salah satu dari dua kebaikan, menjumpai Ramadan mendatang atau pengampunan dan rahmat Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa kali ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang sia-sia.